So, hello everybody. Good afternoon. You just actually made the right decision. And I am saying right decision to spend the next hour with us here in Aicentia. And we will make sure it will be worth it. All right. We are actually happy to welcome all of you here. And for the ones that have just joined, please get settled. And this is our webinar this afternoon that will highlight why trend spotting, or why spotting those media trends, should be in your business plans, your agenda, and your strategic decisions. While this session is actually intended to reach our peers in different organizations in Indonesia, we're also happy to be joined by our counterparts across Asia Pacific. I am Lady Ochel Espinosa. I will be wearing two hats this afternoon as I am your moderator and also be among the presenters in this session this afternoon. Joining me are our brand leaders and innovators, both from our regional team and our local leaders in Indonesia, as we kick off the very first out of the many webinars focusing on our markets in Asia. And let's get this rolling, all right? So before we actually just really hit it on, this is today's agenda, okay? We are going to we begin by refreshing your memories of who we are at Aicentia. More than a reintroduction, I would like to call this a reignition, or reigniting you, our audience, on who we are, and want to reinforce actually our position as arguably Indonesia's and Asia Pacific's most awarded media intelligence organization. Next, we will discuss, you know, why do we need to be here this afternoon? You want to know why you need to know the importance of spotting trends, including a showcase of five industry studies, five different diverse industries that we have done recently. Lastly, and actually more importantly, we want to engage and support you on what trend spotting studies can actually do for your business success, for your organizations, for your next innovation move. You are also free to throw us questions in the Q&A section of this Zoom discussion. You may throw us also privately or even publicly in the chat, and we will try our best to answer those at the end of the session. I'd like you now to turn your attention to one of our leaders in Indonesia, Amelia Noor Octavia, to reignite your sense on who we are at Aicentia. Over to you, Amel. Thank you, Michelle. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mungkin sebagian atau seluruh peserta webinar sudah tidak asing ya, dan sudah mengenal Aicentia. Nah, Aicentia sendiri merupakan perusahaan media intelligence dan insight yang terkemuka di Asia Pasifik dan paling banyak mendapatkan penghargaan. Next, please. Kami merupakan pelopor media intelligence di Asia Pasifik. Aicentia beroperasi di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, Australia, dan New Zealand. Kami, Aicentia, akan membantu perusahaan Bapak, Ibu untuk menemukan data yang paling relevan di media sosial, online, dan tradisional. Aicentia menyediakan global media intelligence yang tentunya disupport oleh tim lokal yang ahli dan client mindset dengan memberikan proactive insight yang cepat dan akurat serta komprehensif baik mainstream dan juga social media. Aicentia telah memenangkan Insight Award sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Pada tahun 2020, Aicentia memenangkan 5 penghargaan dari EMEC. Next, please. Aicentia telah menjalin kemitraan dengan berkomitmen pada kemajuan profesi komunikasi, beberapa di antaranya adalah IABC, EMEC, VBEP, dan PRINCE. Aicentia juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan top brand di seluruh wilayah. Beberapa perwakilan logo brand yang bekerja sama dengan kami sudah ditampilkan, dan kami juga sangat bangga karena ada review dari beberapa klien positif kami, yaitu ada Bapak Krisno Yuwono, selaku Direktur Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, dan juga ada Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Aicentia juga memiliki keterlibatan yang kuat pada berbagai sektor. Tahun ini, Aicentia telah merilis 5 white paper untuk Indonesia dengan berbagai industri seperti F&B, penerbangan, perhotelan, telekomunikasi, dan juga retail. Aicentia juga telah bermitra dengan PR Indonesia dan Infobank Digital Award
baik sebagai penyedia data mainstream maupun sosial media. Baik, perusahaan Bapak dan Ibu akan berada di tangan yang tepat, karena kami Aisensia Team adalah one team. Next, please. Baik dari pimpinan Aisensia, Account Management, Business Development, Research, dan Insight Team, kami berkolaborasi menjadi one team untuk mensupport Bapak dan Ibu sekalian. Di layar sudah ditampilkan bahwa kami, baik dari lokal maupun pimpinan di Asia, akan mensupport perusahaan Bapak dan Ibu. Tim lokal kami punya memahami media untuk kesuksesan Bapak dan Ibu. Next, please. Ya, ini kami akan menjelaskan terkait dengan platform yang kami miliki, di mana platform kami memiliki opsi penggunaan baik secara mandiri ataupun laporan yang telah diolah oleh tim kami. Next, please. Ya. Kami sebagai penyedia media intelligence terkemuka di Asia Pasifik tentunya memiliki lebih dari 6 juta sumber data yang tersedia untuk klien kami setiap harinya. Untuk produk kami, platform kami sendiri ada 3 untuk saat ini, yaitu media portal yang dapat diakses baik melalui web ataupun aplikasi, dan juga ada One Social Dashboard yang merupakan social media listening tools, dan yang terbaru adalah Insight Dashboard yang merupakan dashboard khusus dan solusi insight untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif konsumen. Aisensia Platform saat ini memiliki 4 fungsi, yaitu Analytics, Report, Connect, dan Alert. Analytics sendiri merupakan dashboard yang interaktif untuk mengeksplor liputan media berdasarkan dari grafik. Kabar gembiranya, Aisensia saat ini sudah diakuisisi oleh Access Intelligence, dan kami akan mempersembahkan platform terbaru kami, yaitu Pulsar, di mana di dalamnya memiliki fungsi Trends, Track, dan Core. Next. Baik, information without insight is noise. Insight without action is a missed opportunity. Kutipan di layar menjadi jawaban kehadiran Aisensia bahwa kami akan membantu perusahaan dalam memanfaatkan data yang ada, baik mainstream maupun sosial media, untuk memberikan insight bagi brand ataupun perusahaan Bapak dan Ibu. Next, please. Pada tahun 2020, Aisensia memenangkan 5 penghargaan EMEC Award. Kami menerima 4 emas dan juga 1 silver. Next. Kami memiliki 3 insight produk yang ada di yang sudah ditampilkan di layar, yaitu ada brand impact, media impact, dan reputation analysis. Brand impact sendiri yaitu akan menampilkan terkait dengan kekuatan dan kekurangan dari brand, transport, dan identifikasi segmen konsumen. Untuk solusi yang bisa kami tawarkan, kami memiliki beberapa solusi. Ada melacak performance brand, mengidentifikasi kebutuhan customer, kemudian menemukan segmen konsumen yang tepat, analisis reputasi yang biasanya disebut dengan RepID, mengukur kinerja campaign, melihat tren customer, berkomunikasi di sosial dan mainstream media, influencer management. Pembahasan terkait solusi ini tentunya akan lebih menarik dan akan dibahas oleh rekan-rekan saya setelah ini. Over to you, Oshel. Thank you, Amel, and that was wonderful. So this afternoon, we will have a mix of English and Bahasa, as to some of our audiences are asking. So as you see on your screens, they will be the English versions of this webinar, and then our colleagues in Indonesia definitely will be speaking in the local language, so that to cater to a bigger audience. Okay, so just before I actually begin my session, as Amel said, right? I wanted to begin by the saying that the best way to predict the future is actually to create it. And while, you know, we actually adapt and respond to the changing times, especially during this pandemic, we've adapted and responded for more or less
2 years now, or more over a year now, that it's also best to equip ourselves as part of different organizations of data, information, and insights that actually matter. Insights that are timely and relevant to enable us, you know, communicators, change makers, to not just predict, but create the future of our businesses and organizations. So just to get a sense of our audiences, right? Put it in the chat box. When you hear about the word trends or trends in general, what is the first word that comes into mind? Come on. Let's be proactive. Type it in the chat box and we'll be happy to see what you actually think of. The first word that you think about trends. All right. I can see currently. Yeah. All right. TikTok. Popular. Go on, guys. Hashtags. That's it. Keep it coming. For communicators and for, you know, media intelligence enthusiasts, one of the closest terms that you would actually connect with trends is change. And although it may sound cheesy or a cliche, it's true that the only constant in our world is change. And when you talk about change, it also brings about risks and opportunities. What do I mean by that? When we talk about risks in media intelligence, it could be that your market or your industry actually changes. If there are actually no longer a need, there's no longer a need for products and services, your customers are saying, we don't need it, we don't like it, we're moving on to something else. But also it gives birth to opportunities because there will be new innovations, because we will meet the latest demands, you know, the demands given the changes in the market, in the media landscape. And the opportunity that we will not be surprised by disruptors or be the disruptors ourselves. So far, so good? All right. So let's begin by just, you know, defining what a trend is. A trend is actually an assumed development in the future that will have a long-term and lasting effect on change, a lasting effect on and change something. And when you change something, and I'd like to preempt this, bear in mind that that change should also have an impact. Now, since trends are very multidimensional, a high degree of attention should be paid to them in any organization, in any industry. And when we say multidimensional, we mean that, you know, many trends that one does not see in one's own industry at first glance are, you know, nevertheless often relevant due to a chain and interaction effects. Another reason is that, you know, a trend in one's own industry can actually have a different effect in another. And they could just be the same trend. So how do we manage these trends? How do we manage them in our organizations? The very first step is really to identify the trend. What are the trends in your industry? Are you even familiar of the trends in your industry? Which trends are there or will there be actually in the future? Will the trend actually sustain itself to be part of your future? And which among all these trends that claim to be trends are actually relevant to you, to your industry, to your company, to your brand, right? Whether you're a full-blown conglomerate or you're a small and medium enterprise, what trend is relevant to you? Second, when you start to manage your trends, you need to analysis of the effects and possible projections and scenarios. In which direction can a trend develop? Or will it die down in 2 to 3 months? What major changes will actually be there short-term and long-term? It's because it should be part of your plan. It should be part of your strategy. And that's the importance of trend spotting studies. Third, what impact, and I've said this earlier, can a trend actually have in general? Third, in terms of managing trends, it's what its implication in your industry, and specifically your company, your organization, your brand, your products and services. So you ask questions. What does the trend mean for our business? What is in it for our industry as a whole? If I'm in the cement industry, if I'm in the food and beverage, if I'm in hospitality, what is in it for us? Us, me and my competitors included. What impact does it have on your business in general, your sales, your costs? And also include your environment. Excuse me. It includes your customers, your potential customers, the customers you want to reach. And of course, given the pandemic, what are the government policies that could either allow it, prohibit it, or even limit it, right? So if you do not have solid insights
on spotting these trends that are relevant to your organization, your brand, and even an entire industry, you will be surprised by a disruptor overnight instead of you being the disruptor. Without insights, a wrong basic orientation, a hearsay based on an article, or such as focusing on wrong customer need that will no longer exist the morning, in the next morning, it can lead to a disaster in your next steps in decision making. So what to avoid? The shoulda, the woulda, and the coulda scenarios. Lastly, the trend spotting studies are important because we all want to be fit for the future. We didn't even expect, 2 years ago that we will be in this pandemic. So spotting the trends flows into our next steps in innovation. Even in the media intelligence industry that we belong, we keep on innovating. We keep on surprising you, our target audience. We keep on surprising our customers. The future information is relevant. And that's why I started with that quotation, right? We need to create that future because it should be relevant to the development of our corporate strategy. Third, the insights on these trends, and I'm saying the right trends, is important for all corporate decisions, not only for the innovation that we want to highlight, because all decisions always have to do with the future of your brand, your company, and your industry. And lastly, perhaps that the discussion about trends initiates a creative process, the creative process that deliver ideas suitable for your organization's future. And that's why I wanted to emphasize these trends. And that's what we're trying to do here this afternoon. Because at the end of the day, what is in it for your business? And we wanted to share with you, our dear audience this afternoon, that all of us being part of different organizations and industries should have that fear of missing out on data-driven insights. People even say data is the new oil. But what we say is insights is your key to better decision-making. The next portion of our session or our webinar this afternoon, we will be discussing what we found out. And you see it here on your screens, 5 diverse industries. And I'll not preempt that, but I will turn you over to our insights manager in Aisentia, Indonesia, Jessica Aditya, to share with you the latest trends in 2 of my favorite industries, food and beverage and retail shopping comes to mind. Over to you, Jessie. Okay, thanks, Ochelle. Hi, everyone. Well, anybody here love to eat? Is there anybody here love to eat? Okay, I can see everyone raising their hands now. Well, yeah, me too. I love eating. So let's not starve ourselves further. Kita akan lihat sama-sama sejumlah tren di industri food and beverage atau F&B selama bulan Mei lalu. Okay, the first trend. Now, let's look at the general conversation about food and beverage. Di sini kita akan lihat apa yang menjadi hotpot di food and beverage industry. Kita semua pasti ingat pidato Presiden Jokowi di acara Hari Bangga Buatan Indonesia yang sempat viral pada 8 Mei yang lalu karena Presiden menyebut salah satu makanan tradisional yaitu bipang ambawang. Well, being a country with the world's largest Muslim population, the mention of the non-halal food by the President of course caused an uproar among Indonesian netizens. Different clarification from several government officials on the matter also drove comments from netizens. Well, let's look at the first point. It's diner diversity. Terkait larangan mudik Idul Fitri di Indonesia, Presiden menyarankan pada waktu itu untuk masyarakat memesan makanan secara online jika mereka rindu akan makanan dari kampung halamannya. Salah satu yang disebut yaitu bipang ambawang dari Kalimantan Barat yang mayoritas masyarakat menyebutnya sebagai babi panggang. Nah, the mention of bipang ambawang triggered controversy as bipang is known as roasted pork. So according to President spokesman, bipang is a kind of rice cake. Nah, nampaknya dari sisi pemerintah pun ada beda pemahaman nih terkait apa yang dimaksud dengan bipang. Penjelasan jubir presiden tersebut bahwa bipang adalah makanan halal yaitu jipang dari beras juga banyak diperbincangkan oleh netizen. Di sisi lain, Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa niat presiden adalah agar masyarakat itu mencintai dan membeli produk lokal. Nah, senada, staf ahli presiden juga menyebut tidak ada yang salah dengan pidato itu, karena presiden adalah presiden seluruh rakyat Indonesia yang memiliki agama beraneka ragam. Now let's look at the second point, eat, pray, love. The netizens felt insulted that the president suggested to order non-halal food during the Ramadan period, but Indonesia is a very diverse country,
and the 8th celebration happened to coincide with the Ascension Day of Jesus Christ, which is a celebration for the Christian people. Ada netizen yang merasa tersinggung karena Presiden menyarankan memesan makanan non-halal pada momen Ramadan. Namun, banyak juga netizen yang berpendapat Presiden tidak hanya berbicara kepada umat Muslim pada waktu itu, karena Indonesia adalah negara yang beragam, dan kebetulan Hari Raya Idul Fitri jatuh bersamaan dengan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. So the importance of halal label is not a new issue in Indonesia, but we found out that netizens were concerned about the moment to promote certain food. Ini menunjukkan bahwa pemilihan momen yang tepat sangat mempengaruhi promosi dalam industri food and beverage. Next slide, please. Okay, let's see the second trend. Is there anybody here, BTS Army? I believe, especially the ladies and the young ones, I believe all of you know BTS. And beberapa waktu lalu, sempat ramai antrian BTS meal di McDonald's ya, seperti kita tahu banyak muncul di televisi juga. But before the official launch of BTS meal in Indonesia, we had already spotted the trend. Popularitas BTS yang mendunia sudah tidak diragukan lagi. Hingga jaringan restoran cepat saji sekelas McDonald's pun menawarkan kerjasama global untuk meluncurkan menu kolaborasi yang kita sebut BTS Meal. With BTS popularity, its fandom called BTS Army managed to rule the internet also. Akun-akun media sosial yang dimiliki para ARMY selalu menghasilkan engagement yang tinggi, walaupun post-post dari para ARMY tersebut tidak hanya menyebutkan brand-brand yang kerjasama dengan BTS, bukan secara khusus menyoroti kerjasama BTS dengan McDonald's untuk meluncurkan BTS meal tersebut. Namun hal ini tetap saja mendongkrak eksistensi McDonald's di media sosial. The power of BTS Army in increasing McD's social media presence made the launch of BTS meal worth anticipating. Sedikit tambahan informasi, kompetitor McDonald's yaitu Burger King nampaknya cukup efektif memanfaatkan euforia BTS meal ini. This is very interesting. Burger King responded to make this BTS meal by using BTS as a promo team, but with a different meaning. BTS yang dimaksud Burger King di sini adalah kepanjangan bokeh tetap senang. The creative wordplay seemed to attract positive responses from netizens. Dari tren ini kita bisa lihat bahwa pemilihan wajah yang tepat untuk sebuah brand memang penting, namun Burger King mengajarkan kita juga bahwa memanfaatkan budaya populer di masyarakat dengan lebih sederhana dan irit tentunya. Endorsing the right face for a brand is indeed very influential, but it can also cost a fortune. However, Burger King showed us a simpler example of making use the current trend and popular culture. If this is what we can find in a month, so imagine what we can do if we can spot trends regularly. Identifikasi tren ini membantu kita memanfaatkan momentum untuk mendongkrak bisnis. Next slide, please. The third trend is about cashless society. Alternative payment methods were heavily promoted in F&B industry, from banks to e-commerce and even telco providers. All of them offered their own financial services. Berbagai metode pembayaran ramai ditawarkan di industri F&B. Ada kartu kredit dan debit, uang digital, dan bahkan ada pembayaran dengan poin. Jadi kalau kita nggak ada uang cash, no worries. Kartu dan HP sekarang sudah jadi senjata juga untuk bisa jajan. Pembayaran digital memang tengah digenjarkan pemerintah terlebih semenjak pandemi, dan nampaknya sudah jadi favorit masyarakat. Cashless payment is netizens' preferred payment method for buying food and or drink, including via online food ordering platform like GoFood or GrabFood. Dari pembicaraan media sosial, kami menemukan bahwa netizen sangat senang karena bisa mendapatkan banyak promo seperti diskon dan cashback dari pembayaran digital, selain of course dari sisi praktisnya. Tapi seperti berbagai inovasi pada umumnya, selalu ada kritik yang menyertai. The bad news is netizens complain about technical issues with the cashless payment services. Banyak keluhan seperti top up e-wallet yang bermasalah, mesin EDC error, ada pula yang mengeluhkan bahwa digital payment-nya nggak bisa dipakai di pemesanan online. Well, terlepas dari segala komplain itu, yang mayoritas memang dari segi teknis, pembayaran digital menjadi salah satu tren di industri F&B. Now that we understand the trend of cashless payment in the industry, it's also important to support the shortcomings and improve our services. Next slide, please. This is the last trend that we spot in the F&B industry, the magic of food ads. Kita menemukan brand dari berbagai industri menggunakan makanan dan minuman
untuk berinteraksi dengan para netizen yang juga pasti konsumen mereka. The brands just simply held quiz or giveaway or even shared trivial information about food and beverage dari mobile game, automotive, telecommunication, dan bahkan on-demand platform seperti Gojek. Semua food apps tersebut mendapatkan engagement yang cukup tinggi, termasuk ratusan komen dari netizen. Food apps were used by various industry to give added value experience to customers. So the post about food and drink came from various industries, but what's interesting is super app Gojek's giveaway post, which unintentionally uncovered people's food preferences. Gojek mengajak netizen untuk sharing makanan, apa yang mengingatkan mereka akan kenangan spesial di dalam hidup. Mayoritas netizen menyebutkan makanan yang biasa mereka nikmati bersama keluarga, seperti masakan rumah, atau makanan yang disantap sebagai tradisi adalah makanan favorit mereka. With that said, we found that food ads open up opportunities for collaboration with other industries. Nah, itu tadi sejumlah tren yang kita temukan dalam F&B industry. And as the dessert, we have sum up the key takeaways atau poin-poin utamanya dalam sebuah video. So let's enjoy it. Please play the video. I'm sure we are all now full with the trends in F&B industry, but apparently eating is not our only hobby, right? Because who doesn't love shopping too? Jadi setelah kenyang, mari kita intip tren industri retail. Next slide, please. Oke, untuk di industri retail, kita lihat dulu apa sih yang menjadi hot news di industri retail. Before we go deeper into the trends, let's see what was happening in the retail industry. Berita terkait industri retail yang ramai dibicarakan adalah tentang beberapa usaha retail modern yang kolaps karena terdampak pandemi. Kita semua pasti familiar dengan supermarket Giant, kan? Nah, Giant ini berencana menutup semua gerainya pada akhir Juli 2021. Sebelum Giant, Department Store Centro bahkan sudah lebih dulu menyatakan bangkrut. Netizen juga banyak yang berkomentar mengenai tutupnya dua pemain besar di industri retail ini. Sementara itu, dilihat dari segi brand yang dominan, ada Indomaret, Hypermart, dan Alfamart yang paling banyak muncul. Selain sangat mungkin hal ini berkaitan dengan popularitas gerai mereka, juga karena ketiga pemain ini sangat aktif berinteraksi dengan pelanggan di media sosial. Selain itu, ada pula pembicaraan mengenai seruan untuk memboikot Indomaret terkait masalah hukum keterlambatan pembayaran THR. Next slide, please.
Okay, this is the first trend in the retail industry. We call it art simul because it has something to do with art, of course. A mobile game called Garena Free Fire collaborated with the newly opened mall in Jakarta called Hub Life. Sebagai kolaborasi pertama Free Fire dengan shopping mall di Indonesia ini, keduanya menyajikan mural bertema Free Fire pada dinding mall Hub Life. The collaboration did not end with the murals as there were other marketing programs as well. Pengunjung mall berkesempatan mendapatkan in-game item special dengan memposting foto bersama dinding mural di media sosial. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa mendapatkan merchandise Free Fire dengan berbelanja di Hub Life. Garena Free Fire's announcement of the collaboration gathered high engagement in social media, sehingga berpotensi meningkatkan pengunjung dan konsumsi di mall. In other words, understanding the popular trends can help to escalate brand awareness. Nah, untuk poin keduanya, kalau tadi BTS Army mendongkrak popularitas McDonald's, sekarang giliran Kuningan City Mall yang menjadi sorotan. The Army, loyal fans of BTS, had a project to celebrate the boy group's 8th anniversary. For their idols, Army will place 10 LED billboard ads right in front of Kuningan City Mall. They shared the schedule of the ads showing on social media and thus triggered the mention of Kuningan City Mall. Sungguh luar biasa sebenarnya ini loyalitas para ARMY BTS sampai-sampai berencana memasang layar LED di depan Kuningan City Mall untuk merayakan anniversary BTS. Nah, usaha retail dalam hal ini Kuningan City Mall dapat memanfaatkan tren ini, misalnya dengan menggandeng BTS ARMY untuk memasang layarnya bukan di luar mall, melainkan di dalam mall, yang pasti banyak fans akan datang dan mendongkrak pengunjung mall tersebut. Just like Garena Free Fire's collaboration with Hub Life, putting attractive screens as unique photo spots in the mall is another trend in retail industry. Next slide, please. Kemudian tren kedua adalah free parking. The second trend is about free parking. Keputusan pemerintah Bengkulu untuk menggratiskan biaya parkir dan menertibkan tukang parkir liar di minimarket menjadi perbincangan juga oleh netizen. Hal ini mendapat dukungan dari pihak Alfamart yang menjelaskan kalau biaya parkir sebenarnya bisa membebani pelanggan. Misalnya kalau hanya beli air minum yang harganya Rp2.000 atau Rp3.000 tapi bayar parkir Rp2.000 juga, kan pengeluarannya jadi berlipat. Sometimes, customers comes to buy stuff that is cheaper than the parking fee. However, the free parking policy in minimarkets apparently still makes netizen sentiment. Ternyata tidak semua netizen juga setuju dengan parkir gratis itu. Yang setuju menyebut kalau tukang parkir itu hilang-hilangan antara ada dan tiada. Kalau lagi masuk parkir, orangnya nggak ada, tapi ketika mau keluar baru muncul untuk minta uang parkir. Pasti kita semua juga pernah mengalami hal ini ya. Nah, yang tidak setuju bilang kalau kendaraan akan lebih aman kalau ada tukang parkir. Amidst the pros and cons in the existence of parking attendant in minimarkets, there was a netizen who claimed that based on his own survey, minimarket with free parking attracted more visitors. Dari tren parkir ini, usaha retail dapat berinovasi sebenarnya untuk membedakan, memberikan layanan yang lebih optimal mengenai layanan parkir ini. Next slide, please. The third trend is shopping made easy. Big retail players, supermarkets and minimarket alike, created their own application for easier and more comfortable shopping experience. Hypermart punya Hypermart Online App, Alfamart punya Alfagift, Indomaret punya Indomaret Poinku. Belanja dari aplikasi tersebut juga banyak promonya seperti diskon, undian, dan bahkan membership yang menawarkan poin reward atau harga spesial. In this era where shopping from home has become a new lifestyle, the retail players went beyond apps. They came out with other services as well, like delivery to make shopping easier. Just add everything you want into the cart and get them delivered to your home. Among the big retail players, Hypermart seem to be one step ahead with various innovations and services. Hypermart mengembangkan aplikasinya menjadi sub-aplikasi, yaitu Online Express dan Online Next Day untuk mengakomodir berbagai kebutuhan konsumen. Hypermart juga punya WhatsApp delivery chat and shop bagi mereka yang lebih nyaman menggunakan chat untuk memesan barang. Ada pula online shop Hypermart di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokped, Blibli, JDID, dan GrabMart. With the limitless digital innovations in the retail industry, customers get all they need in the palm of their hands. But we have to be sure that we innovate according to the right trend. Next slide, please. So this is the last trend in the retail industry, the superpower of minimarket. Indonesian people love minimarket. It's often within our vicinity and provides almost all we need.
But nowadays, mini market has evolved into a supermarket. It is no longer just a place for shopping, but also a payment hub. Indomaret contohnya bisa melayani pembayaran tagihan dari berbagai industri seperti internet, TV kabel, booking hotel, dan pesawat, bahkan sampai top up e-wallet, pulsa, dan saldo game. As expected, of course, the bill payment service in Indomaret comes with benefits. Indomaret juga sering mengkombinasikan pembayaran tagihan dengan promo belanja. Kerjasama itu menjadikan nama Indomaret lebih banyak muncul di media sosial. Namun, bukan hanya Superman yang punya kelemahan. Indomaret sebagai supermarket juga punya kelemahan. If Superman has kryptonite, Indomaret has also the downside of providing ease of transactions. Netizen mengeluhkan bahwa pembayaran via minimarket seperti Alfamart dan Indomaret ada biaya adminnya. And they said that the admin fee in minimarkets were expensive. On the other hand, there was also another viral post regarding game credit top-up. As it was easy to be done, children seem to be reckless in doing that. Seorang kasir minimarket terlihat merekam permintaan bocah untuk top up saldo game sebesar 800 ribu. Rekaman itu untuk menghindari kasus serupa yang pernah berujung seorang kasir dilabrak oleh ibu anak tersebut. It seems that the ease of transactions offered by minimarkets is yet to be problem-free. So spotting trends alongside what people think about it will help business make the right decisions. Now we have also sum up the key takeaways, and let's see the video. Please play the video. Studi transporting kami tidak berhenti pada makanan dan shopping saja, tapi di sini. Jadi bagi Anda yang rindu traveling, menginap di hotel, atau berkomunikasi, our senior business development manager Yuda Prawira will share the trends in other industries. Over to you, Mas Yuda. Thank you, Jesse. Yes, setelah Jesse mengajak kita buat makan-makan dan shopping,
Yeah. Oke, okay, sekarang giliran kita beralih ke industri yang lain. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya ingin sedikit apa ya menggarisbawahi bahwa dan kita semua setuju bahwa banyaknya percakapan di sosial media, tingginya traffic di media sosial, dan juga luasnya jangkauan sosial media, menjadikan sosial media itu semacam big data yang bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk brand, perusahaan, ataupun termasuk juga institusi pemerintah untuk bagaimana menilai kinerja akun sosial media mereka, memantau krisis, isu krisis, hingga seperti yang kita sudah lakukan, yaitu mencari tren apa sih sebenarnya yang sedang populer di industri tertentu. Nah, jadinya kita bisa bilang bahwa listening sosial media itu menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengetahui what should we do in the future. Oke, sekarang kita waktunya buat lihat strategi di industri lainnya, bagaimana sih mereka tuh beradaptasi di tengah pandemi dari sudut pandang netizen di sosial media. Oke, it's time to fly with me. Next slide, please. Yes. Oke, okay, jadi sekarang waktunya kita pergi. Tadi setelah kita makan-makan, terus shopping. Nah, ini pasti semua orang, kalian pasti setuju kan, udah kangen nih, mau jalan-jalan naik pesawat. Ya, jadi kita mau lihat apa sih sebenarnya yang banyak diperbincangkan netizen terkait industri penerbangan. Oke, okay, yang pertama itu, let's fly, later it's promo time. Ya, yeah. Di sini banyak sekali percakapan mengenai penerbangan, industri penerbangan itu sendiri, yaitu bagaimana sih sebenarnya strateginya mereka untuk terus mampu bisa menarik antusias masyarakat untuk bisa terbang kembali dengan mereka. Yang pertama kita menemukan bahwa ya mereka terus untuk poinnya selling cheap tickets, yaitu terus gimana mereka mempromosikan untuk menjual tiket yang lebih murah, tiket yang di bawah harga biasanya. Dan kedua juga para perusahaan penerbangan ini juga mereka terus berlomba-lomba atau berkompetisi untuk apa ya, kita bisa bilang bahwa mereka tuh memberikan promo, diskon, cashback, ataupun juga mereka juga satu sisi juga mereka bekerja sama dengan bank ataupun institusi lainnya untuk menawarkan berbagai promo tersebut. Dan yang terakhir, semua ini bisa kita dapat gimana sih konsumen ini untuk tahu bahwa oh ternyata kita punya promo dan lain sebagainya. Mereka ini juga ternyata juga apa ya mengadakan yang namanya virtual fairs. Nah ini mungkin yang kalian pernah sering dengar juga, yang paling sering mengadakan ini Garuda Indonesia salah satunya, itu mempermudah konsumennya mereka untuk bisa datang langsung tanpa apa ya, datang langsung secara virtual, yaitu melalui handphonenya mereka. Next slide please. Oke, okay. Nah ini juga topik yang menjadi paling banyak diperbincangkan di sosial media juga. Yang kedua yaitu take your rapid taste and stay negative. Nah, ini kita bawa tahu bahwa banyak percakapan mengenai industri penerbangan, yaitu bahwa rapid test ataupun tes PCR itu menjadi salah satu keharusan bagi penumpang untuk bisa apa ya terbang kembali dengan mereka, dengan para perusahaan penerbangan tersebut. Nah, di sini di sosial media, itu mereka, para perusahaan penerbangan ini juga, kita bisa melihat bahwa mereka itu juga terus menawarkan bahwa dengan membeli tiketnya mereka, itu juga sudah termasuk dengan penyediaan tes COVID tersebut secara gratis. Nah, ini juga salah satu bentuk marketing yang mereka lakukan untuk bisa terus meningkatkan jumlah penumpangnya mereka. Selain itu juga, selain memberikan paket tes antigen gratis saat memesan tiket, mereka juga sebagian besar di sosial media tersebut juga mereka memberikan berbagai tips gimana sih sebenarnya cara mendapatkan layanan tes antigen gratis. Terus juga misalnya mereka juga salah satunya misalnya di sini kita bisa lihat bahwa mereka juga nggak cuma sekedar memberikan informasi bagaimana mendapat menyediakan layanan tersebut, tapi juga mereka menyediakan gimana sih update terbaru dari layanan mereka tersebut. Next slide please. Oke, okay. Nah ini pasti semua udah pada sering dengar di sosial media, banyak sekali yang membicarakan topik ini, yaitu slogan yang kita sering bilang bahwa ingat pesan ibu, ya yeah, listen to what mama says, ya yeah. Ini kita tahu bahwa slogan ini mulai awal dikampanyekan kalau tidak salah itu di awal Oktober 2020 dan merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Nah, di sini juga percakapan ini juga muncul di industri penerbangan karena di sini sejumlah maskapai dan berbagai biro perjalanan memastikan bahwa protokol kesehatan itu wajib dipatuhi secara ketat bagi penumpang. Dan ini juga cara mereka untuk mendorong, meningkatkan kepercayaan dari konsumen bahwa mereka itu benar-benar menjamin keselamatan penerbangan mereka sekaligus juga keselamatan dari sisi pengalaman perjalanan secara keseluruhan. Nah, di sini juga ternyata nggak cuma itu saja. Sosial media juga ramai dengan positive response ataupun apresiasi dari masyarakat atau netizen di sosial media yang ditujukan kepada para maskapai ini yang benar-benar sangat menerapkan secara ketat protokol kesehatan tersebut. Next slide, please. Okay. Nah, di sini ini mungkin kemarin kita saat Lebaran banyak yang sedikit perbincangan tuh mengenai kita nggak boleh mudik dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ini menjadi salah satu topik yang paling hangat juga bulan kemarin, ya, missing your homecoming, safety first. Okay. Jadi di sini salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID tersebut yaitu dengan melarang sejumlah transportasi termasuk juga penerbangan itu sendiri di periode 6-17 Mei saat itu. Jadi sehingga banyak sekali orang yang akhirnya batal buat pulang kampung. Nah, ternyata banyak sekali respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Ya, jadi banyak sekali, ya, the policy has raised a mixed review. Banyak yang setuju karena mereka melihat bahwa ternyata pemerintah tuh memikirkan kesehatan kita nih. Tapi juga banyak juga yang mereka nggak setuju. Maksudnya, jadi kalau gitu kapan lagi nih kita bisa ketemu keluarga kalau ternyata Lebaran aja dilarang. Terus juga mereka sebagian besar juga ternyata melihat kebijakan tersebut itu sebagai sesuatu dari sisi politik, bahwa ini sesuatu yang nggak adil atau sesuatu kebijakan yang nggak bijak menurut mereka. Nah, kemudian juga mereka juga di the other side of fence, kita bisa lihat bahwa beberapa netizen tapi juga menunjukkan supportnya mereka kepada government bahwa okay, nggak masalah, kita nggak boleh pulang kampung, tapi yang penting kita semua tetap safe dan tetap stay at home, kayak gitu. Terus juga di sini yang paling penting juga di sosial media terkait hal ini, sejumlah maskapai juga menunjukkan komitmen mereka, menunjukkan bahwa mereka tuh mendukung dengan kebijakan pemerintah tersebut dengan memberikan berbagai konten yang merujuk bahwa mereka memberikan dukungan dan juga mereka meminta para penumpangnya untuk just stay at home, jadi nggak pulang kampung dulu. Okay, next. Dan setelah ini semua, kita rangkum untuk di takeaways-nya. Silakan ditonton.
Okay, setelah kita pesan tiket pesawat, let's move to hospitality. Kita pesan tiket hotel. Next slide, please. Ya, kita ingin melihat apa saja sih sebenarnya yang ada di industri perhotelan. Ya, yang pertama, the hospital hotel. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang meminta untuk masyarakat melakukan karantina mandiri di hotel. Nah, hal ini menjadikan sejumlah pemilik hotel itu berlomba-lomba meluncurkan berbagai package promo untuk karantina mandiri tersebut dengan berbagai harga, berbagai promo, berbagai diskon. Tapi sayangnya juga banyak percakapan di sosial media juga menangkap bahwa hal ini ternyata memberikan negatif sentimen juga terkait dengan kebijakan tersebut. Karena banyak yang netizen mengungkapkan bahwa mereka bilang bahwa hal ini atau kebijakan ini tuh bersifat memihak ke satu pihak saja, atau sini bisa dibilang bahwa kebijakan ini hanya memihak untuk kalangan menengah ke atas, bukan kalangan bawah, kayak gitu. Jadinya ternyata masih ada pro dan kontra terkait dengan hospital hotel ini. Jadi kebijakan mengenai pemerintah untuk melakukan karantina mandiri di hotel. Next slide, please. Okay, a mile in smiles. Yes, yeah. Kita tahu bahwa kita dilarang untuk pulang kampung atau merayakan Idul Fitri di kampung halaman kita. Tapi ini nggak menyurutkan niat masyarakat untuk merayakan hari besar tersebut. Jadinya, vacation is at your door. Okay, jadinya akhirnya staycation di hotel itu menjadi salah satu option utama buat masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadinya banyak sekali kunjungan atau staycation ke hotel-hotel hanya untuk sebenarnya melepas turut merayakan hari raya tersebut karena sudah tidak boleh lagi untuk pulang kampung. Terus juga satu sisi juga hal ini ternyata memicu juga banyaknya promo yang dirilis dari sejumlah hotel di sosial media maupun travel agent. Karena hal ini bisa meningkatkan tingkat hunian mereka. Jadinya ini benar-benar dimanfaatkan sekali oleh sejumlah hotel maupun travel agent untuk memberikan berbagai promo untuk masyarakat bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan melakukan staycation di hotel. Next slide, please. Okay, the new WFH is not only about work from home, now work from hotel. Ini juga jadi salah satu tren yang lagi populer juga di khususnya di industri perhotelan, hospitality, bahwa saat ini semua orang sudah bosan stay at home, working from home, jadinya akhirnya stay in hotel came out as one of the solution to refresh people's mind and well-being. Jadinya sekarang, ya kenapa enggak kita kerja di hotel? Okay, jadi sekarang kita ubah, work from hotel. Makanya sekarang sebagian besar hotel itu mulai menginisiasikan untuk campaign, work from hotel. Dan akhirnya mereka inline dengan campaign tersebut, mereka juga merilis berbagai promo, berbagai diskon untuk terus menarik kunjungan bahwa kenapa enggak untuk kerja di hotel. Next slide, please. Dan ini rangkuman dari apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari tren tersebut. Let's see the video. Thank you.
Oke, okay. Ya. Yeah. Terus setelah kita tahu tren-tren tersebut, khususnya bagi para tim PR maupun tim communication, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang saatnya Desi akan bantu menjelaskan actionable insights untuk tim PR maupun communication. Oke, okay. It's time for you, Desi. Oke, okay, thank you, Yuda. Makasih untuk informasi dan juga update dari airlines dan juga hospitality. Saya akan mencoba sedikit memberikan informasi ataupun merangkum, sebenarnya ada beberapa informasi yang juga disampaikan oleh Jessica dan Yuda dan Ochel tadi di atas. Hal apa saja ataupun poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan dan apa yang bisa kita dapatkan dari transporting report dari Essentia. Seperti kita ketahui, PR tidaklah menyusun strategi hanya dari asumsi, karena selain tidak bisa dipertanggungjawabkan, juga bisa menjadi bumerang karena kita bisa salah langkah. Dibutuhkannya data. Jadi di Essentia Transporting Study kita akan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang berikut ini ada beberapa alasan ataupun poin-poin mengapa kita membutuhkan informasi dan juga data dari Transporting Study. Next, Ocean. Alasan pertama, not all trends are right for you. Pada era big data seperti saat ini, tren adalah kunci dari setiap kampanye. Memanfaatkan tren sama seperti berselancar di ombak, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Jessica dari industri F&B, McDonald's sangat cermat mengambil tren dari K-pop, dan dia meminang BTS untuk menaikkan popularitas brandnya. Karena BTS juga sedang tinggi-tingginya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari memanfaatkan tren untuk meningkatkan antusiasme. Tapi sekali lagi, tidak semua tren bisa dimanfaatkan. Jadi kita harus lebih cermat dan kita harus melihat datanya. Next, Ochel. Alasan berikutnya ataupun yang kedua, timing is everything. Waktu adalah segalanya. Kita sangat setuju, kita sangat menghargai waktu, dan kita sangat harus memanfaatkan waktu. Ada juga orang sering mengatakan mengenai waktu, semua akan indah pada waktunya. Jadi masuk juga dalam dunia komunikasi, ada saatnya kita memanfaatkan tren, namun ada saatnya juga kita harus cermat. Kita harus melihat apakah ini akan mendapatkan atau memberikan impact yang baik untuk kita atau tidak. Jadi jangan hanya melihat timing yang tepat, kita harus bergegas dan langsung mengambil keputusan. Jadi ketika tren itu sejalan dengan kompetisi, kemudian dengan value kita, dan juga timingnya tepat, kita bisa manfaatkan. Sebaiknya hindari mencoba-coba apabila kita tidak mempunyai data ataupun tidak memiliki referensi informasi lainnya. Contoh dari menggunakan informasi ataupun pemanfaatan timing, kita bisa lihat kayak momen kemenangan dari pasangan bulu tangkis, Gracia dan Apriani. Kita bisa lihat setelah kemenangan mereka itu, kita melihat banyak sekali brand yang meminang mereka berdua. Ini merupakan salah satu informasi dari mereka menggunakan timing. Berikutnya, leverage on pros and cons. Di setiap industri ataupun di industri apapun, memonitor kompetitor itu adalah wajib hukumnya. Mengetahui dan mengamati aktivitas pesaing merupakan langkah meninjau tingkat keberhasilan perencanaan yang kita lakukan.
Banyak sekali dari klien kami sangat mengandalkan data dan sangat berfokus terhadap data kompetitor, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kita membuat langkah ataupun strategi. Alasan ataupun poin berikutnya, next OCL. Who humanize your brand? Keberhasilan kampanye komunikasi ditopang oleh banyak hal, termasuk salah satunya adalah pihak ketiga ataupun pihak luar. Demikian juga dengan kegagalannya. Salah satunya adalah influencer. Ini adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita abaikan ataupun kita acuhkan. Di dalam transporting report, kita akan membantu Anda menemukan siapa influencer yang harus Anda dekati ataupun Anda manfaatkan, dan siapa pula juga yang harus Anda waspadai ataupun cermati. Next, OCL. Not all negative traction is a crisis. Nah, ini yang paling penting nih. Nggak semua berita negatif itu berpotensi jadi krisis. Orang Indonesia biasanya panik. Jadi kalau dengar, melihat sesuatu yang tidak positif, itu biasanya kita langsung cemas. Kita langsung bergegas mengambil action. Nah, ini sebenarnya langkah yang cukup ceroboh. Jadi kita harus menyikapi dulu. Kita harus melihat data. Kita harus melihat trennya seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Yuda, Ocel, dan juga Jessica. Kita harus tahu data sehingga kita bisa menyikapi. Malah justru kalau kita salah menyikapi, itu kita bisa menimbulkan krisis ataupun isu yang baru yang negatif bagi brand ataupun perusahaan kita. Next, Ocel. Kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk PR dan comms. Berikutnya rekan saya, Dedi, akan berbagi sedikit informasi dari sisi marketing dan consumer research function. Silakan, Dedi, dilanjutkan. Oke, terima kasih Desi. Cukup menarik juga ya dari hasil paparan yang tadi sudah disampaikan tentunya dari sisi PR dan comms. Dan kali ini saya ingin mencoba untuk memaparkan dari dua sisi, yaitu dari sisi marketing dan juga dari sisi research function, customer research functions. Jadi kalau bisa dilihat antara marketing dengan research function ini ataupun research consumer ini. Ini dua hal yang bisa dikatakan ini related gitu ya. Jadi ada yang memang satu sisi marketing dia berdiri sendiri, ada juga satu sisi untuk customer function research ini dia berdiri sendiri. Sehingga dimungkinkan juga itu menjadi satu bagian. Dan ujungnya adalah atau objektifnya adalah itu akan masuk ke dalam ranahnya strategi bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Nah, di sini saya ingin memaparkan ada lima poin yang sudah saya wrap up ya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Jessica dan Yuda. Ada lima poin yang menurut saya dari sisi marketing dan juga dari customer function ataupun customer related untuk itu. Yang pertama adalah allow your organization to keep up with the way your customer shop, purchase and research your product and services and those of your competitors. Maksudnya di poin satu ini adalah lagi-lagi kita harus melihat siapa customer kita, siapa consumer kita, dan kita biarkan organisasi kita melihat bagaimana mereka cara untuk membelanjakan spend their money, bagaimana cara mereka melakukan pembelian, apakah pembeliannya itu bisa dengan cash, COD, atau cash on delivery, atau bahkan juga biarkan mereka meneliti apa yang dipunya oleh produk dan servisnya kita, bahkan di kompetitor. Dan disinilah nanti akan terlihat bagaimana dari sisi consumer melihat itu, mana yang bisa dikatakan antara perbedaan satu dengan yang lainnya akan membuat semacam komen, like, ataupun emosional dari consumer kita ketika mereka melihat produk dan layanan kita. Dan ini akan menjadi momentum buat produk dan layanan kita bahkan ketika mereka melakukan komparasi dengan kompetitor. Nah, itu untuk yang poin pertama. Next slide, please. Yang poin kedua, ini tahapan selanjutnya adalah mensupport untuk stay to update. Jadi tetap selalu update ya dari hal-hal yang terjadinya perubahan, change in consumer behavior, dari perilaku konsumen, interest, ketertarikan mereka, dan juga priorities. Ya, jadi tiga komponen dari poin kedua ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena lagi-lagi baik marketing maupun consumer function ini harus dilihat sampai sejauh mana perubahan yang terjadi akan consumer behavior mereka atau perilaku konsumen mereka, interest-nya, ketertarikan, dan juga prioritas. Nah, ini harus dilihat betul karena lagi-lagi siapa sih target audiens kita adalah mereka. Ya. Jadi
Dari poin pertama ke poin kedua, ini nanti dari transporting studies kita ini akan bisa dilihat sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Apalagi rentang waktunya bisa dikatakan, bisa disampaikan apakah dalam sebulan ataupun dalam per quarter, 3 bulan. Nah, ini akan menjadi benchmark untuk dapat melihat apakah terjadi perubahan-perubahan ketika transporting studies ini kita paparkan. Nah, disitulah nanti akan ada penilaian atau adjustment ataupun assessment untuk melakukan strategi bisnis berikutnya. Itu poin kedua. Kemudian yang poin ketiga, next slide please. Ini juga masih ada kaitannya dengan yang poin kedua. Kalau bisa dikatakan berjalan, ini pastikan bahwa Anda adalah organisasi ataupun perusahaan yang terdepan mengetahui siapa target audiens Anda. Nah, ini penting dan cukup diperhatikan juga poin ketiga ini. Karena apa? Karena memang kalau kita tidak segmented dengan target audiens kita, otomatis ini akan lari kemana-mana. Sehingga menjadi unfocusing atau tidak menjadi fokus. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang menjadi kebutuhan dari customer kita. Nah, ini nanti dapat dilihat. Ketika tadi paparan sudah disampaikan oleh Yuda dan juga Jessica, nanti di sana juga akan dapat dilihat what's the next strategy business yang akan dilakukan nantinya. Apa tahapan-tahapannya untuk melakukan hal itu. Artinya ada dasar untuk melakukan pijakan ke berikutnya. Nah, ini sangat penting ketika data diolah kemudian berbicara sebagai transporting atau media transmedia. Nah, ini sangat penting di poin ketiga ini. Next slide please. Di poin keempat tetap juga masih ada hubungan atau relatednya. Jangan sungkan untuk selalu mendengarkan, mengadopsi atau beradaptasi dan juga merespon dari apa yang terjadi di market ataupun industri. Bahkan kalau memang ada gangguan itu tetap kita harus cepat merespon. Kenapa? Kalau kita lambat artinya kita akan tidak memahami apa yang terjadi di marketplace-nya kita. Nah, ini juga akan jauh cenderung melihat kepada sampai sejauh mana kita fokus dan bisa melakukan hal-hal yang kiranya bisa meminimize cost yang perlu, yang tidak perlu dan yang tidak yang perlu. Nah, ini akan melihat bahwa pemfokusan ini sangat penting ketika related dengan berapa banyak cost yang perlu dikeluarkan. Nah, ini yang poin keempat terkait dengan related cost. Dan yang poin terakhir, yaitu poin kelima, next slide please. Dan yang terakhir ini adalah tetap kita akan melihat ini sebagai relevansi. Adds to stay relevant, important, and a top priority in your target marketplace and among your competitors now and in the long. Artinya ini harus relevan, komitmen, important, dan menjadi top prioritas. Kenapa? Ini juga penting sekali dari poin 1 hingga 4, kita harus melihat juga ketika kita melakukan pemprosesan rentang waktu tertentu, katakanlah 3 bulan pertama, kita itu akan menjadi pijakan kita melihat ke 3 bulan berikutnya. Sehingga itu nanti akan terus-menerus dilihat dalam konteks perkembangan yang terjadi, tidak hanya juga dari sisi kita. Kompetitor juga ini bisa kita lihat. Sampai sejauh mana katakanlah mereka sudah step up ke depan. Nah, inilah yang akan menjadi pijakan untuk jangka panjang berikutnya. Dan ini sangat mumpuni untuk bagi mereka di bidang marketing dan juga customer function ataupun customer insight, sangat penting tujuannya adalah untuk pembekalan strategi bisnis berikutnya. Mungkin itu 5 poin yang bisa saya wrap up dari sisi marketing dan customer function ataupun customer insight. Untuk berikutnya, saya serahkan ke Ocel. Go ahead, Ocel. Over to you. Thank you so much, Daddy. And so for the interest of time of our audiences also, and we apologize, we're going a little over time. We'll just cater to one question that was sent to us here. It's sent by anonymous attendee. It was addressed to Jessica or Yuda. So probably, Yuda, you want to answer this. The question is, thanks for sharing. What will be the insight for the future or how to move forward? What is the example like on how Isentia can share the trend via Isentia or essentially, how do we spot trends? I have used Isentia before for media monitoring only. So also, how can you read the local language and insights versus similar services like Isentia? So essentially, the question is, how do we spot trends? And how do we read local language and mine the insights versus similar services like us? Over to you, Yuda. Okay, thank you, Ochel.
Yeah, and thank you for the question. Yeah, sebenarnya gini, dengan kita melihat bahwa tren tersebut, dengan kita melihat tren-tren tersebut, itu bukan berarti kita hanya melihat saat ini. Tapi di situ kita ingin melihat bahwa tren-tren tersebut kita bisa jadikan patokan atau consideration atau pertimbangan kita untuk bagaimana kita mengambil langkah selanjutnya. Jadinya bukan cuma sekedar kita melihat tren saat ini yang sedang populer, tapi juga kita tren tersebut kita jadikan sebagai patokan atau acuan untuk apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya based on dari popular trend yang sedang happening saat ini. Dan mungkin pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya Essentia mengcapture berbagai tren tersebut, sebenarnya mungkin saya bisa bilang bahwa tanpa batas, karena di sini kita berusaha memanfaatkan berbagai data, berbagai informasi yang bisa kita memberikan insight buat klien, buat brand, buat perusahaan, ataupun buat dalam hal ini misalnya institusi pemerintahan. Jadinya kita juga combine dari data sosial media, data media mainstream, dan juga kita juga berusaha untuk mencoba menambahkan berbagai insight lainnya dari misalnya dari sisi kita coba melakukan artificial intelligence, terus juga kita juga punya tim yang namanya advanced analytics. Di sini kita berusaha memperkaya bahwa tren itu juga bukan cuma sekedar berdasar dari data sosial media, tapi kita juga benar-benar ingin memberikan one package tren yang benar-benar sesuai atau benar-benar menjadi KPI dari brand atau klien tersebut. Terus kalau di pertanyaannya how you can read the local language, nah di sini kita juga manfaatkan teknologi dari Essentia sendiri. Kita juga punya based on by system, gimana caranya kita masukkan berbagai, kita kadang memang suka banyak ini kan, kayak misalnya bahasa slang kayak gitu. Jadinya kita berusaha mengcapture itu semua based on system dengan menggunakan AI system. Jadinya itu kita harapkan itu benar-benar bisa menarik semua percakapan, semua pemberitaan ataupun tren-tren yang memang sedang happening. Kemudian an insight versus similar service lah ya. Ya, makanya mungkin gini, kita nggak hanya terbatas dengan data sosial media saja, tapi juga kita memanfaatkan berbagai media lainnya. Itu juga termasuk media mainstream, misalnya di media online, cetak, TV, radio, ataupun juga kita coba juga semacam Google search dan lain sebagainya. Benar-benar, karena kita berusaha, tren ini bukan cuma sekedar kita tahu tren saat ini yang sedang populer, tapi tren ini diharapkan bisa jadi referensi ataupun jadi acuan brand, perusahaan, ataupun institusi pemerintahan untuk melangkah ke depan, untuk menentukan apa yang harus kita lakukan di kedepannya. Jadi bukan cuma sekedar apa yang sedang kita lakukan saat ini, tapi apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Okay. Mbak Fabric, yeah. Could you show the report which show the trend and influencer? Yeah, mungkin ini nanti bisa di lain sesi. Jadinya kita di sini tren ini juga bukan cuma sekedar menunjukkan tren apa yang populer, tapi juga kita bisa melihat siapa sih sebenarnya KOL yang tepat atau influencer yang tepat. Jadi kita bisa benar-benar, tadi seperti juga sudah mungkin sempat dijelaskan juga oleh Desi maupun Dedi, bahwa ini bukan cuma sekedar melihat tren apa yang paling populer, tapi juga kita melihat insight lebih dalamnya lagi, termasuk juga siapa sih sebenarnya yang mungkin kita bisa akan mencari lebih dalam lagi KOL apa yang paling tepat terhadap industri tersebut, terhadap tren tersebut. Seperti itu sih. Alright, so thank you, Yuda. I think for the rest of those questions, please reach out to our business development team, the people that you see in the webinar, and also to your account management team, so we can address your questions. We'll wrap this all up, and I'd like you to wrap this all up. I'd like to introduce to you our client solutions director for Singapore and Indonesia for Essentia Asia, Siaz Yusof. Go ahead, Siaz. Let's wrap this up. Thanks, Rochelle. And thank you so much to all our speakers for your contribution today. I would like to express my appreciation to all the attendees of this webinar and for being so participative. We appreciate all the interactions, questions, and queries, and please continue to send them our way post-webinar. Over the last 1 hour, we've shared on the importance of spotting trends and making the right decision for your business success.
whether what, who, when, and why matters. We also showcase the different trends from various industries in Indonesia, or giving you a data-led look into key recommendation. And lastly, we hope that you've benefited from learning about Accenture's transporting report. And should you have any further questions, like what Rochelle was saying earlier on, please get in touch with our Accenture representative. Kepada semua ibu dan bapa yang kami hormati, on behalf of Accenture, this is Shah. Thank you once again for joining Accenture's In the Know, Understanding Media Trends for Business Success. We look forward to seeing you in future events. It's been a huge pleasure being with all of you today. Goodbye and stay safe, everyone. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye.